Video perempuan gemetar saat dipasangkan cincin di acara lamaran viral di media sosial. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun TikTok @weldananta pada Selasa 27 Juli 2021. Video tersebut telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Tangan perempuan tersebut terlihat sangat gemetar sebelum calon suami memasangkan cincin di jarinya. Keluarga yang hadir pun mencoba untuk memegangi tangan perempuan itu. Kisah itu dialami oleh Wilda Ananta, 22 tahun, asal Gresik, Jawa Timur. Ia membenarkan dirinya gemetar saat dipasang cincin oleh sang calon suami. Wilda dan Huda menggelar acara lamaran pada Sabtu 24 Juli 2021 lalu. Dirinya mengaku tak menyadari jika tangannya gemetar saat dipasangkan cincin oleh Huda, sebab perasaannya saat itu sangat bahagia bisa melakukan lamaran. Menurutnya, para anggota keluarga yang hadir tertawa melihat tangannya gemetar. Wilda pun menduga penyebab dirinya sangat gemetar karena pertemuan perdana dari kedua keluarga.